Wah, pagi-pagi udah ngajak berantem. Mampus lo. Oke, kalian rame-rame, gue kabur dulu. Lo berani jangan rame-rame dong. Anjing, berani rame-rame. Gue pagi ini bawa telur buat makan. Tapi belum matang. Gak apa-apa lah. Ya gue udah telat dah. Oke, jangan lupakan rencana hari ini. Gue sudah bawa linggis dan sudah bawa sepatu boot. Kira-kira langit bawa gak ya? Mana yang lain? Gue kenapa sih selalu datang pertama? Padahal gue bukan murid yang rajin. Gue kan bego. Gue mau tunggu langit di sini. Siapa tahu langit lewat. Satu murid tertangkap ngerokok di kelas, di sekolah. Enak. Nyari siapa, Lana? Nyari siapa? Enggak nyari siapa-siapa. Lagi... Kira nyari gua. Enggak. Siapa coba yang bakal nyarain lu? Lu lah. Iya, gua sih. Apa? Mau apa kesini nyari apa ke gua? Mukul. Nyari ribut. Udah gitu doang. Emang lu mau apa? Ya lu gak mandi ya? Eh kocak! Mandi tapi... Bau banget! Ada kemana sih anak-anak? Gimana anak-anak? PR-nya dikerjakan semua kan? PR apa? Oh iya tahu dah. Tahu. Tahu kan? Udah kok pak, udah. Udah tuh kita ngerjain bareng. Hampir bapak suruh kamu bersihin WC itu. Enggak lah. Nyanya. Pagi. Ikut ya, Nyak. Nah, permisi, Pak. Lihat Clara enggak? Tuh, belakang. Iya, Pak. Mau channel enggak mau? Ini nih buat lu. Eh, gua punya telur juga, gua punya telur. Mau enggak? Eh, gua punya uang recehan lu pada mau enggak? Tuh, recehan dol tuh buat lu. Nyak, nanti pulang sekolah ikut yuk, Nak. Ke mana? Ada siapa yang belum hadir nih? Medi ya. Ada. Ada, Pak. Ada yang lihat? Medi tadi habis dari toilet, Pak. Bisa kita lihat, Kak? Iya. Nanti ya, bentar lagi udah, datang harusnya. Bagi-bagiin aja lebihnya. Nah, ini saya mau lihat nih yang terlambat siapa ini saya mau hukum nih. Hari ini. Hanya taubat nih kayaknya nih. Medi. Iyalah. Gua gitu loh. Gua tahu semuanya, geng. Jangan di atas meja. Oke, Pak. Apa? Tahu apa? Enggak tahu apa. Nih, siapa nama? Tahu gua. Eh, nih gua udah bawa linggis, Bro. Bokap lu Udin. JJ. Nama lengkap gua. JJ, kita mau mulai pelajaran nih ya. Iya, Pak, juga. Bentar, Pak. Itu apa itu? Kamu bawa itu ke sekolah. Itu tuh, di tangan kiri kamu tuh. Pensil. Sini. Enggak, itu rokok. Sini, kasih saya. Jir. Mana, keluarin semua rokoknya. Udah cuma satu doang, gue udah miskin. Eh, nanti lu ikut gue ya pulang sekolah ya. Duduk, JJ duduk. Pak, maaf telat. Ya, Pak, nanti ya, aja kalau mau ngobrol tuh pas istirahat. Oke. Jangan sekarang. Lu udah bawa sepatu boot belum? JJ nah. Duduk, JJ. Udah, kamu bawa gak? Bawa. JJ, duduk. Bapak mau ngajarin nih. Lu bawa. Apa mau gantian? Kamu mau ngajak kayak gini? Suka-suka gue. Ya udah, anak-anak. Ya, kita kan punya PR kemarin. Gue merasa fashionable ya pakai sepatu kayak gitu. Cuman ngasih ke bapak. Dia tiba-tiba bilang jelek anjing. Siapa anjing? Jelas. Itu temennya dia. Nah, kita kan akan tugas. Siapa namanya? Skibidi. Kalian udah kerjain semua belum? Skibidi. Ini. Udah Pak. Itu tuh. No, yang itu tuh. Luna sebelah sana. Diangin berkali-kali ya, JJ. Apa, Pak? Maju kamu sini. Ah, elah. Bukan, kita membahas. Ah, elah. Maju kenapa? Kamu udah kerjain PR kan tadi? Udah, kan aku sekelompok sama Alana dan Langit. Siapa? Ya udah, kalau gitu kamu jelasin PR kamu di sini. Coba, saya mau dengar. Tentang apa sih? Tentang apa, Lana? Alana? Coba dia udah bertiga. Udah, jelasin. Tentang bintang. Oh, tentang bintang Pak. Bintang. Nah. Apalagi? Apa yang disuruh, Pak? Ingat gak? Sebenarnya bintang itu gak ada, Pak, di dunia ini. Bintang gue apa? Hah? Lu mau nyet? Apa itu? Bintang. Oh. Maaf ya. Bintang-bintang itu sebenarnya cuma lampu-lampu buatan yang ditaruh di langit, Pak. Kayak kunang-kunang elektronik. Ngaco. Beneran, kocak. Info dari mana? Kamu dapat dari mana sih itu? Kayaknya. Ini informasi dari Elite Global, Pak. Jadi Elite Global tuh sengaja
apa menyembunyikan dari kita biar kita nggak tahu sejauh itu pak. Jadi kita tuh nggak usah belajar tentang astronomi, tentang sains, nggak perlu pak. Kita tuh hidup di dunia kotak-kotak pak. Jadi bintang pun nggak ada, nggak bentuk bintang, bintangnya bentuknya kotak, kotak elektronik. Ngomong pak, dia aja nggak punya mata mau lihat gimana. Aduh, ngaco banget sih kamu. Bener saya kocak. Emang saya suka itu. Iya. Bener kocak. Kamu kurang ngajar ya sama saya ya. Habis ini istirahat, kamu temui saya di ruang guru nanti. Gak mau pak, saya mau makan aja istirahat nanti. Oh, berani ngelawan kamu sekarang ya. Mau kamu saya keluarin dari sekolah sekarang juga, ha? Kamu itu ya, makin lama makin kurang ajar. Gak pernah apa diajari sopan santun sama orang tua kamu, ha? Emang gak pernah pak. Hah? Apa kamu bilang? Ngomong apa kamu, ha? Ngomong apa? Ngomong yang jelas coba. Gak apa-apa. Kamu itu ya, kalau misalkan gak niat sekolah, ya gak usah sekolah. Kamu lihat di luar sana, masih banyak anak-anak di luar sana yang mau sekolah tapi gak bisa ya. Kamu udah beruntung bisa sekolah, malah kamu buang-buang tuh kesempatan yang diinginkan sama banyak orang itu. Hah? Tahu kamu? Jujur ya, bapak udah nyerah sama kamu, Je. Ini kesempatan terakhirnya kamu ya. Nanti istirahat, ketemu saya di ruang guru. Atau enggak, saya beneran mau keluarin kamu dari sekolah ini ya. Paham enggak? Iya dah, iya. Paham enggak? Iya. Ya duduk sana. Ayo. Di mana sih ruangannya? Ini apa? Hehehe, mau ngapain tuh? Assalamualaikum. Ayo. Mana masuk sini. Di ruangan sebelah. Duduk situ. Ada apa, Pak? Ada apa? Jadi sebenarnya gini. Kamu itu niat sekolah enggak sih di sini, Ji? Kalau ditanya niat sekolah ya enggak sih. Kenapa? Kenapa kamu sampai enggak ada sekolah di sini? Enggak tahu. Apa sih masalah kamu selama ini? Apa yang membuat kamu, kan kamu contoh teman-teman kamu. Teman-teman kamu itu di sekolah, mereka berlomba-lomba untuk menjadi juara satu di sekolah ini. Sementara kamu, saya gak melihat ada perubahan dari kamu. Saya gak melihat ada motivasi sama sekali dari kamu di sekolah ini gitu. Ya udah, mereka yang juara satu, nah saya merebutkan juara terakhir. Tapi dengan kondisi kamu sekarang, ini kamu gak bisa lulus dari sekolah ini, Jay. Kamu mau sampai kapan di sekolah ini? Mau selamanya kamu di sini? Mau selamanya kamu jadi siswa di Gantara ini? Hah? Nggak tahu. Ayolah. Kalau misalkan kamu punya masalah, kamu bisa cerita ke bapak. Bapak pasti akan bantu kamu. Tapi tolonglah. Belajarlah. Kamu nggak perlu besok ujian langsung dapat 100. Kamu gak perlu besok PR semua kamu kerjain apa segala macam. Memang perubahan itu butuh waktu, butuh proses. Tapi tolonglah, nilai kamu tuh selalu nol semua sekarang ini. Dan beberapa kali bapak lihat, malah ujian-ujian itu kamu gak ngerjain sama sekali. Ya gimana ya? Kalau misalkan kayak gini terus. Lagian, kalau saya belajar pun gak ada yang bisa dibahagiain. Siapa juga yang mau bangga sama saya? Orang tua gak punya. Siapa lagi, saudara kandung udah gak ada. Untuk insiden hari itu, bapak tahu kok. Bapak paham rasanya gimana. Dan menurut bapak sih, bapak kan janji ya, bapak akan bantu kamu sebisa bapak. Apapun yang kamu butuhkan, asalkan kamu bisa nurut sama saya. Setidaknya untuk akademik lah. Karena kalau gini-gini terus, bukan cuma bapak yang pengen keluarin kamu dari sekolah, semua anak-anak juga pengen kamu keluar dari sekolah ini, Cik.
ngerti kamu? J. Oke. Ingat ya, Bapak nggak mau setiap hari marah-marah sama kamu. Tolonglah berubah. Ya. Mulai dari sekarang kalau kamu butuh apa-apa, jangan ragu lah untuk tanya ke Bapak. Oke? Okay? Oke, Pak. Makasih atas tawarannya. Saya bisa sendiri. Ya sudah. Woi. Kok lo tahu gue di mana? Kan lo ngasih tahu anjir. Gue nyusul aja. Tawarin apa lo? Apa? Apa sih? Kenapa lo hyper banget sih? Hai, lo ada urusan? Apa sih? Gak jelas. Lo ditawarin apa? Ditawarin telur. Telur? Terus kenapa lo bilangnya saya bisa sendiri anjir? Lo bisa bertelur? Enggak gitu sih. Udah lah, lo bisa kepo ini. Cerita aja gue kepo. Pakai nawarin telur. Gak usah pak, saya bisa sendiri. Ya itu ini ya lah. Ini urusan cowok. Lo kenapa bisa ke atas, Jir? Lu yang bilang tadi mau ketemu Payo, gue nanya lu di mana kagak dijawab, ya udah gue nyusul. Tolong rahasiakan rahasia telur itu ya. Ya udah. Oh, nyak lu dari mana aja, nyak? Tolong rahasiakan dari langit. Apa ya? Langit lu tahu gak sih aja. Tadi kan gue bahasa nih buat lu. Stop aja. Stop atau gue bakal bunuh lu. Bunuh gue. Kenapa, Jir? Enggak, gue juga pengen lu. Enggak sih. Gue pengen hidup sih. Nih buat lu. Kenapa lu apa? Kenapa anjir? Lihat lah Kang Rai. Dia juga bisa sendiri dia. Apa sih? Gak tau, gak jelas nih orang. Gak apa sih? Pulang sekolah kita kemana kocak? Tuh, gua kasih susu buatan gua. Gak usah. Emang lu doang yang bisa buatan. Iya, emang lu doang yang bisa buat susu, gua juga bisa aja. Buat susu buat lu gak jelas lu. Nih, lu sekarang bikin kue. Nah. Bikin kue. Ya. Pulang sekolah ke mana kita? Mana? Lu bawa baju terkutuk gak? Gak bawa ya? Bawa. Lu kenal Sanon gak? Siapa sih Sanon anjir, komen-komen terus? Di mana? Di jalan di belakangnya lu oh, pada lihat sana lagi dulu. Live talk. Iya, lagi live talk. Halo Sanon, saya. Komen gua anjir. Gak jelas. Ih, cantik foto profil anjir. Jir, lu suka yang ini ya, kartun-kartun ya? Iya, kartun-kartun anime. Ini kayaknya Hode dah. The Lone Wolf. Bang, BFB kapan? Apa Jir? BFB gue BB apa Jir? Gak apa sih nih orang ketawa mulu Jir. Eh gak boleh lah gue ketawa. Eh kotak tertawa lu rusak ya gue tanya ya. Enggak anjir, lu tahu gak sih orang yang paling sering ketawa itu sebenarnya yang sering disakitin. Kesepian. Gitu. Sedih gitu. Lebay. Ini tuh gue lagi masking kesedihan gue sama ketawa gue. Lu jangan break my cover gitu dong. Mending lu mending lu gak usah pakai baju terkutuk. Bau Jir. Apa sih bau? Kecil. Bau ketek Jir. Bau ya, ganti. Baju tadi aja ganti. Ih, yaudah geser. Jangan lihat sini lah, gue mau ganti baju. Gue tutupin. Gue tutupin jidat tuh rata. Gue tutupin. Tolong memang. Lah lu kan cuma lepas jaket doang anjir. Ya udah sih. Ngapain bojok nih? Apa sih? Sumpah. Tuh langsung nyamperin anjir dia. Lah iya Jir. Coba sini. Tuh. Jir. Buaya wanita, cowok. Apa kocak? Kemarin sama yang rambut hijau, sekarang ini. Laki-laki mana yang ingin dirusak, Jir? Sasimo apa? Sana sini mau. Coba lu masih siaran langsung enggak? Kenapa? Masih siaran langsung enggak? Masih. Nih, coba lu ngomong. Mana? Enggak dong. Hi guys.
kita lagi di Dirgantara. Bang, biayanya berapa di sana, daftarnya berapa sih di sini? Kalau di sini? Tahu gua, nggak ngurusin aja, yang bayar bapak gua. Tanya bapak kalian ya. Masuk aja. Udah guys, kita end live dulu dah. End live, end live. Ini gua end live. Lah, sepi banget. Lu mau jadi orang rajin masuk pertama? Gak mau ah. Ini biar aja. Biar aja lagi yang satu. Bang dia terakhir. Apa? Lu lagi berapa terakhir? 30. Dari 10 siswa. Eh, belum mati dia ternyata. Bang, oh itu iya. Coba dong yang pakai baju hitam lah, gua aja pakai baju hitam. Ganteng banget lu ya. Anjir. Bang, bang kapan main itu ya? Main apa? Oh. Bang, itu nama game-nya apa lah? Game apa, jir? Siapa yang main game anjing lagi live ini? Iya, siapa yang main? Real life. Game real life namanya. Bang, itu di Play Store ada enggak? Enggak ada, kocak. Sih enggak jelas nih orang-orang. Lu live yang bener dong, pusing itu penonton, kocak. Bang, kenapa sih setiap gua ngeliat lu, gua seneng banget bawaannya, gua selalu bahagia dan selalu bikin hidup gua termotivasi untuk menjalani sehari-hari. Jir, ya emang namanya gua nge-live mah emang buat bikin kalian bahagia, guys. Apa izin minumnya, Pak? Banyak subscriber lu. Cuman 10. Ya guys, sub for sub yang udah sub dapat iPhone ya. Ini ya, ya, yang udah subs bisa ikut game nanti, game sama kita berdua. Eh ini yuk, meet up yuk, mau gak J? Meet up oh, iya, iya, bisa iya. Dapat duit J, nanti. Ayo sini aja. Kita mau ngajak, mau ngajakin ini apa namanya? Meet and greet di mall ya, di mall ya. Oke, berapa ini ya fee-nya? 25.000 ya? Eh 25.000 dapat ini ya, citato satu. Citato sama foto 4 kali. Sama handshake. Iya, handshake. Dah, nanti. Iya, ya, Pak. Ya, matiin dulu ya mau kelas ya. Sama. Dadah teman-teman. Dadah sanawanmu. Sama. Iya, Pak. Ah, Kak Aris lagi KS, Pak. Ini aku di sini ya? Iya, Pak, lagi sakit kepala. Iya, sini ya, sayang. Udah kalau gitu kita mulai dulu aja. Sayang. Pak, saya boleh izin ke toilet bentar enggak, Pak? Ya kan sesama teman kan saling menyayangi enggak sih? Iya, maaf, Pak. Ya udah saya hitung 10 detik cepat. Ya, Pak. Lana. Lagi. Sama teman saling menolong. Mana lu? Iya kali. Coba toilet kocak. Coba lu panggil sayang ke JJ. Ya udah kalau gitu yang sudah siap kelompoknya Alana. Enggak mau. Boleh? Kok enggak mau? Maju Pak tiga-tiganya, Pak. Iya, tiga-tiganya maju. Baik, Pak. Jir, gue jagonya nih. Dingin tetapi tidak kejam. Ini aku yang bacain aja ya? Iya, kamu yang baca. Iya, udah. Aman. Bahasa Lona. Aku another fakta uniknya itu ada juga apa aku jadi budak korporat? Maaf. The star nickname as Bull's Eyes is the easiest to find in the sky. Aldebaran is located at a distance of 65 light years from Earth. Lu jangan rusuh. Lana, kamu jadi ikut nggak hari ini, Lana? Eh, enggak deh kayaknya. Oh, ya kan beneran mau ke sana. Yo, kemarin dong. Yang diomongin itu. Yo, i. Doain ya, biar dapat PS5. Aku nggak jadi ikut. Nggak jadi katanya. Kenapa? Sih? Enggak. Udah, kalian boleh duduk. Ya, enggak deh. Oh iya Pak, baik Pak. Aku ada urusan lain hari ini. Ya udah, kita kemana sekarang berarti? Gua menyiapkan dulu linggis. Ini sudah ada. Sepatu boot udah ada belum? Udah, ini udah gue pake. Udah bawa. Mana sepatu boot? Udah pake? Anjir berat, kocak. Iya. Nanti aja ya, lu mau naik bus. Nanti dulu naik bus, anjir. Ih, ngatur banget. Gue kan lady. Yaudah, yuk berangkat ya. Apa sih gue lady? Lu di bus. Tuh berisik, tak tok. Malu, kocak. Enggak. Sebel. Lu punya duit receh gak? Ngatur banget lu semua kayak. Gue nyesel ajak lu deh. Apa sih? Kalau mau nurut ya. Iya. Enggak jelas anjing padahal dia. Lu ada uang receh enggak? Ada. Berapa? Naik motor. Bertiga ya enggak bisa bertiga. Bonceng tiga apa? Mana bisa bonceng tiga nanti. Lah kelamaan nanti. Udah naik bis aja lah.
Lu mual gak naik bis, Anya? Enggak, Anya. Gue, lu kira gue orang apa sih? Mual kocok, dia gak bisa, Jir, naik bus, Jir. Gak jelas, bisa, Anjir. Kita buktiin. Tuh, bisa itu tuh, bisa kuning tuh. Kayak rambut lu. Bikun. Bikun, emang lo tau bikun? Iya. Bikun, ya tau lah, siapa yang gak tau bikun? Bis kuning. Iya. Warna rambut kuning apa? Kakun. Yang ketawa kan receh nih orang, anjing. Receh anjir nih orang, anjir. Pak beli, Pak bisa pay later gak? Pay later Jinatus, ini gue beliin lah. Mau lu? Udah gue udah beli. Udah beli gue, ayo naik yuk. Kamu lu naiknya. Terus apa? Kasih tiketnya kocak, jangan uangnya. Ini apa sih, terus apa terus? Turun. Terus apa bejir? Kita beli tiket lagi. Tiket lagi. Anjing. Bener-bener pada. Beli apa? Ini lebih mahal ya? Beda 2.000, beda 2.000 doang, jir. Tiket ke Dirgantara. Pelita Raya kocak. Pak, ini ke Pelita Raya jam berapa ya, Pak? Sekarang katanya. Sekarang. Ini di tiketnya sekarang. Oh iya, sekarang yuk sini yuk. Yang kuning. Yang hijau kocak. Lah bukan lewat sini, kocak pintunya di sebelah sana, Jir. Lah iya ya. Ini mah pintu supir menyupir emang. Gimana sih lu pada? Ah, salah gua. Mau nyupir, Jir. Salah gua tuh. Let's go naik. Itu ya si ini ya yang lemes-lemes itu kata lu, Jir, supir. Apa? Sabar, anjir. Iya. Yuk turun. Udah. Lu udah kita mana ke situ lagi? Nanti. Iya, nanti ke sana noh, nanti ke arah sana. Apa lu mau ngebaso dulu ya? Baso dulu kali ya? Mau. Jangan, lu kan L tadi udah ngambil baso gua ngasih ke JJ, lu ambil baso gua, Jir. Kagak, lu cek tas gua. Coba tes inventory lu. Ya, mana di tas sini? Lu. Kagak ada, coy. Adanya ini. Apa sih gecos? Udah, mau nih. Udah siap belum kalian? Udah pada siap mental? Udah siap gua. Ya udah ya. Udah sih. Kalau siap mah. Satu. Makan dulu apa? Dua. Kok lari sih? Kenapa satu, dua, tiga? Emang lomba lari aja, jalannya biasa. Satu, dua, tiga. Pelan-pelan, takut ada polisi, Cok. Hah, ada polisi? Ngomong apa sih? Kenapa ada polisi? Jangan terak-terak, jangan terak. Jangan terak-terak, ada polisi, ada polisi. Malu sama ini. Sama... Jangan terak-terak, ah. Ini terak-terak mulu nih orang, Jir. Gua kagak ngomong, ini. Nah, kita ini dia bos. Di sini masuknya. Di sini, iya. Di sini tempatnya. Pakai dulu sepatunya, guys. Napa sekarang sih, dari tadi kayak biar. Lingi sudah. Kayaknya dari tadi, Jir. Oke. Okay. Apakah bapak, sudah siap? Yuk ya, masuk. Sudah. Ah, susah banget, Jir. Masuk. Ini enggak apa-apa nih, dilewatin. Aduh. Enggak apa-apa, yuk. Yaudah, ayo masuk. Let's go. Mereka ngapain kesini sih? Nggak tahu juga gue, Tang. Tapi feeling gue kagak enak. Lukisan, batu, sampah semua ini. Di atas ada sesuatu nggak? Iya, kotor banget nih tempat. Jadi lengket badan gue. Cabut aja yuk. Di sini juga kosong. Kagak ada apa-apa nih, Je. Balik aja kali ya. Woi, lihat nih, keren nggak? Damn, keren juga lu, Je. Itu jubah apaan, Je? Nemu di mana lu? Gua nemu di bawah. Hoki juga gua nemu barang bagus gini. Woi, siapa itu di atas? Jangan kemana-mana kalian. Woi, ayo cabut. Cek. Sini. Lu di sini. Langit mana? Lah, mana gua tahu.